Halo guys, kembali lagi di Parwat Gaming. Sekarang saya akan nge-review game atau bermain game. Sekarang saya mau menunjukkan aplikasi yang bisa untuk kalian mendownload game yang tidak ada di Play Store. Game dan aplikasi yang tidak ada di Play Store ya. Inilah aplikasinya dan namanya yaitu APK Pure ini ya. Di APK Pure kalian bisa download dan cari aja di Google APK Pure. Karena untuk mendownload aplikasinya ini kita harus ke webnya langsung ya, web APK Pure-nya langsung. Di sini ada banyak tab ya. Ada tab fitur, ada discover, ada juga kategoris. Sekarang kita akan coba di fitur discover dulu ya. Lihat di discover ini ada banyak. Ada Digimon dan aplikasi musik ya dan lain-lain lah. Lalu di kategorinya ada action, adventure, arcade, board, card, casino, casual, educational, music, puzzle, racing dan lain-lain. Di bawahnya ada apps, ada art and design, auto vehicle, beauty, books and reference, business, comics dan lain-lain ya. Dan untuk pertama kita di action dulu aja, di kategori games, di genre aksi. Di genre aksi ini ada banyak ya, ada PUBG Mobile Lite, ada Fortnite Battle Royale, ada PUBG Mobile, Crossfire dan lain-lain, banyak banget ya. Kita pindah ke adventure, di topnya ada ARK Survival, Hello Neighbor, Roblox, Pokemon Go, Night Owl dan lain-lain, banyak banget nih. Dan untuk di kategori arcade, di kategori arcade-nya ada Surf, mainan yang di Legend. Di sini udah rilis ya, kalau di Play Store belum ada, masih pra register. Ya banyak lah ya. Sekarang kategori board, ludo benar lah. Board game ya, board game sih dalamnya emang ya gini aja ya, mengelola tangga, kartu, dadu. Di strategi, sekarang di strategi ada COC, Clash Royale. Oh, COC masih di peringkat pertama nih di game strategi. Arti masih ada pemain tetapnya nih di COC yang gak berpindah ke MOBA analog atau ke game survive ya. Ya sekarang kita akan pindah ke kategori ranking. Di sini ya, di tab ranking, ranking pertama ada PUBG Mobile Live, kedua ada Fortnite Battle Royale, terus ada PUBG Mobile. Wah, yang game-game yang di atas ini game-game Battle Royale Survival ya. Lalu di top new game, di top new game di sini ada Bumper IO. Oh, ini kayak bom-bom kar ya. Kita main bom-bom kar, nyingkirin musuh ke laut nih. Nyingkirin musuh ke laut. Iya. Lalu ada Old School Runescape. Ini game RPG kah?
game apa ini ya? Game apa ya? Kalau kalian pengen tahu, nanti boleh saya review ya. Sini ada My Home Design Dreams. Oh, ini game puzzle ini. Ada Sonic Hedgehog 4. Lalu di top apps ada Amazon. Lalu ada Cloud Mobile Emulator. Ada WhatsApp, ada Messenger, dari Facebook. Lalu ada Google Play Store, ada Bitmap, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Di top developer. Di developer 433 Inc. ada DC Unchained, game dari DC ya, hero-hero DC sama selain-selain dari DC. Lalu ada Boxing Star, wah mantap ya, dan lain-lainnya lah. The Game Love, ya kalau Game Love sih pasti gamenya kalian udah pada tahu ya, judul-judulnya gitu pasti udah pada tahu lah. Ini selalu terlihat di Play Store, selalu ada di Play Store. Lalu Bandai, di sini ada Digimon Heroes. Lalu ada Pac-Man Card Rally, Slashy Souls, Tekken Arena. Ini game apa, Tekken Arena nih? Kartu bukan atau apa? Ada Pac-Man Pop, ada kebanyakannya Pac-Man ini ya. Tapi ke bawahnya masih banyak. Oh, Pac-Man. Dari atas sampai ke bawah Pac-Man. Lalu ada Half Brick, ya Jetpack Joyride, ini game paling legend sama Fruit Ninja. Tenderman, Monster Dash, ya dan lain-lainnya dari Half-Life, Half Brick. Di EA pastinya ada Plants vs Zombie, FIFA, NFS, dan NBA, ya dan lain-lain. Di top country, lihat dulu top country di USA, game paling populer di sana yaitu Fortnite, PUBG Mobile Lite sama PUBG. Kalau di Jepang, Fortnite Battle Royale sama ini gak tahu apa ini ya, ini Superstar JP Nation. Lalu di China ada Fortnite Mobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite. Lalu di Korea, game pertamanya di ranking pertama di Korea ada ARK Survival. Ya. Kalau di Indonesia sih, nah kalau di Indonesia pasti ketebak sih. Tapi kenapa kok PUBG Mobile Lite ya yang pertama? Kirain PUBG Mobile yang biasa. Lalu ada Fortnite Battle Royale, lalu Mobile Legend Bang Bang, ya si MOBA analog kita. Di Brazil, kalau di Brazil itu PUBG Mobile Lite, Fortnite Battle Royale sama Garena Free Fire. Ya mungkin segini dulu dari saya untuk review dari aplikasi APK Pure-nya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa download langsung atau bisa cek link di deskripsi ya. Sekian dari saya, ketemu lagi di Parawat Gaming.